والإسلام ديني ومحمدا رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. Amin ya rabbal
manusia, tapi bukan manusia biasa. Bahwa tidak putih bayangkan Rasul bagaikan batu permata yang tiada ternilai harganya, ada di tengah-tengah kebatuan biasa. Makanya Bu, Pak, Allah menciptakan makhluknya begitu banyak Bu. Jitu. Sekian saking banyaknya makhluk yang Allah ciptakan, yang paling mulia adalah manusia Pak. Dari sekian banyak manusia yang Allah ciptakan, disaring kembali oleh Allah menjadi yang termulia, yaitu menjadi 124.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi disaring kembali oleh Allah menjadi makhluk yang termulia, yaitu 313 wafipati riwayat 315 Nabi dan Rasul. Dari 313 disaring kembali oleh Allah menjadi yang termulia, yang namanya termaktub di dalam Al-Quran, bahkan anak-anak kita pun hafal, menjadi 25 Nabi dan Rasul. Ada berapa? Oh iya, kuenya sekadar. Ada dua lagi. Mana anak muda di sini? Saya mau kasih jawaban. Siapa yang bisa jawab 25 Nabi, saya kasih duit 100.000. Ayo, jawabnya di sini. Yang tahu 25 Nabi, maju ke depan, jawab di sini. Ayo, ada anak muda, bapak-bapak jangan. Anak muda Pak, bapak di rumahnya. Ayo anak muda. Ayo, jangan lihat HP dulu, jangan lihat Google. Ayo maju. Ayo. 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 Dari apa di sini anak muda kecamatan Jawa ini nama-nama Nabi yang 25? Ayo maju. Kita kan lagi memperlihatkan kepada Rasul. Ayo sampai apa? Anak-anak muda, anak-anak remaja. Lumayan kalau 100 itu buat rumah hari kita buka bulan kuat. Anak-anak putih ada, ayo maju. Ayo. Ayo maju, sedikit istirahat. Cepat Pak, saya suruh Bapak kesukur lagi. Lu lebih lama nanti jerawannya. Ayo maju. Kalian maju dari sini. Kalah dari satu orang pemimpin semalam. Anak putri ada? Ayo maju, gak apa-apa. Semalam itu di kecamatan anak siaga itu berebut dari kali itu. Mas kalah sama tergaul dan anak tergaul terjauh. Ayo maju. Ayo 25 ini. Ayo pergi. Ya. Namanya siapa? Mario. Namanya Mario Bu. Nama motor. Kasihkan aja Mario. Sebelum menjawab yang 25 Nabi dan Rasul, ada kata sandinya, yaitu siapa nama kakek saya? Ayo, kau bisa? Kau bisa? Ya. Oh, jawab ya. Ayo, aku coba perhatikan di Google benar apa enggak. Ayo, jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab Iblis Nuhud, Saleh Ibrahim Lut, Ismail Ishak Yaqub, Yusuf Ayub Salih, Harun Musa Zulkifli, Daud Sulaiman.
Masya jangan perempuan anak-anak di sana. Ini intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah iman, Pak. Bu iman, jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Nah, zaman boleh berubah, asal akidah jangan sampai goyah. Nah, masa boleh berganti, asal keyakinan jangan sampai mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam keadaan beriman kita berharap kembali kepada Allah Subhanahu. Maka dengan peringatan Maulid, ayo kita buktikan cinta kita kepada Rasul. Salah satu bukti cinta kita kepada Rasul yaitu yang pertama, menjalankan sunnah-sunnah dari yang kecil aja, Pak. Bu, dari yang kecil aja. Contohnya minum, jangan pakai tangan kiri, jangan minum berdiri. Ini nih contoh minum terbaik seperti Rasulullah, ya Pak. Bu, tolong dibuka, Pak. Karena Rasulullah minum nih, begini. Nih, ini tangan kiri dipegang. Terus yang tangan kanan, Pak, di bawah, minumnya begini ya, Bu. Lari lagi, Bu. Apa lagi? Biar sunnah Rasul, yaitu tiga kak ganjil sunnah Rasul berarti sekali lah. Sekali lagi. Ada aja bagaimana akal aja tuh, Pak, buat minum. Nah, ini cara sunnah Rasul. Yang lagi nanti disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rasulullah. Ini misalnya dari saya, ikan pelanak, ikan tongkol. Kalau ada pasien kurang enak, jangan dong tongkol. Ikan sumbat, ikan gabus, berenang di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, karena perut saya sudah lapar. Mohon maaf dan berhati-hati. Wallahul maafin illa peruntuhi. Suma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله